Ah ya, meja dengan dada ini. Takutnya salah, guys. Soalnya kalau salah, kita namanya di sini membeli, guys. Jadi rugi di kita kayaknya kayak gitu, guys. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di Debok31. Video kali ini kita bakal melanjutkan game House Designer Fix and Flip. Pada video sebelumnya itu tentang kita mulai memperbaiki rumah ini ya guys ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal perbaiki ini halaman belakang, bukan memperbaiki sih, apa namanya ya, merapikan ya guys ya. Langsung aja kita mulai ya guys ya. Kita main cepat aja guys ya, soalnya udah pagi. Jadi bakal kelihatan semuanya, dimana yang kotor, dimana yang belum. Kita rapikan semua agar lebih cepat. Di video kali ini pun kita bakal juga menggunakan sih melakukan misi pertama kita ya guys ya. Tuh ribet guys, ribet. Oke, lanjut cepat, kita main cepat. Oke sip, terus kita babat semua, kita rapikan semua guys. Oke, terus lagi, sampai bersih. Kalau bisa pohonnya kita tebang guys. Kalau bisa boleh ya guys ya. Iya bisa boleh sarannya. Kalau bisa, aduh, ayah juga kayak gini nih. Aduh, bisa pula lewat situ terabas. Oke, kita bersihkan terus semuanya. Oke, mundur. Semuanya harus rapi nih guys. Ada lagi nampak rumput-rumput itu yang terbangan sih. Oke, udah siap. Nah, ada yang kosong, ada yang enggak. Nah, nanti mungkin kita bakal sapu aja guys ya. Cuman untuk itu nanti aja dulu guys. Kita sebenarnya membutuhkan duit secepatnya guys ya, untuk memperbaiki rumah ini. Langsung aja kita tugas pertama kita guys di kerja. Nah, itu ada dari Luka Craig, layanan mobil pembersihan besar diperlukan setelah downtime yang berkepanjangan bisnis. Yang kedua dari Luke Brown, memulai pekerja ruang perlu tata di garasi. Oh, di garasi ini kira-kira mungkin Mr. Nora Parker mempersiapkan garasi perlu dibersihkan, dinding perlu dicat, nah sebagainya. Kita bakal mengambil yang paling banyak. Yang paling banyak biasanya pun juga paling capek biasanya, paling bukan capek sih. Capeknya di gamenya ini mungkin orangnya. Cuman kita banyak kerjanya mungkin di sini nih. Langsung aja kita tugas pertama kita. Wah, udah langsung masuk rumah aja ya guys ya. Nah, langsung aja kita bersihkan semuanya. Ambil sampah-sampahnya dulu biar cepet. Udah 4 dari 4, terus kita sapu. Kita sapu semua, sapu yang kelihatan kotor, kita sapu. Kosong. Nah, dindingnya nggak nampak, kita sapu. Nah, ini hitam kumel ini kita sapu. 6, 7 dari 11, 8, 9, 10. Mana yang 11 nih kira-kira nih guys? Kita cari dulu, kita cari. Mana nih guys? Ah, itu dia. Oke, 11. Lalu disitu dimintanya sofa biru dengan 3 bagian. Nah, mungkin biasanya ada di beberapa bagian ruangan
itu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak bagus gitu kalau dijual semua. Jadi di sini kita harus jual semua, soalnya nanti bakal penuh mungkin ini guys ya, soalnya kan ada sofa biru dengan 3 bagian. Terus kita cari sofa biru dengan 3 bagian, sofa biru dengan, ah ini dia, kita pasang di mana kira-kira ya guys ya, kayaknya di sini nih guys. Nah kita letakkan di sini, aduh nah, sip. Terus bunga di pot lantai 1 kita ambil di mana dia guys ya. Oh ini di sini, di sini, di sini. Oh salah juga nih, salah, kita cari sih terus santuy aja. Ah ini dia, bunga di pot lantai 1 kita letakkan di sini. Nah sip, meja gelap, meja gelap di bagian sini mungkin. Kita cari, kita cari. Nah ini dah meja gelap, putar-putar. Nah kita letakkan di sini aja. Oke sip. Terus mesin kopi, mesin kopi bagian sini. Oh ketemu langsung guys. Nah kita putar, kita rapikan. Tet, jadi. Terus oh udah siap, udah 100%. Kita pindah ruangan lagi guys. Oh kayaknya sebelah sini kotor nih. Nah ini mungkin yang mungkin kita kita bersihkan lagi ya. Kita bersihkan semuanya, gak oke. Terus kita sapu. Kita bersihkan. Oke, terus ini lagi 3 dari 11. Nah, biasanya pun juga ada yang ketutupan nih guys dari gambar nih guys. Jadi kita arahkan aja ke gambar tuh guys. Mana tahu ada yang ada tulisan yang membersihkan. Kita bersihkan. 7 8 mana lagi nih, mana lagi? 9 tuh dia tuh. 10 mana lagi nih guys? 11-nya. Ah, ini dia. Terus oke okay, sudah. Terus kita ambil lem. Wallpaper garis-garis kita cari. Nah ini dia wallpaper garis-garis. Oke sip. Oke langsung. Oke dah. Lalu kayu laminasi, kayu laminasi ini untuk di bawah. Nah ini dia tank. Nah oh meja dengan dada. Sepertinya ini kita bakal bikin kantor di sini guys. Jadi kita jual aja semua nih 000, karena ini rumah punya orang jadi nggak bakal dapat modal kita di sini guys. Nah kita ambil mana dia, mana dia, meja dengan dada, meja dengan dada. Nah eh ah ya meja dengan dada ini, takutnya salah guys, soalnya kalau salah kita namanya di sini membeli guys, jadi rugi di kita kayaknya kayak gitu guys. Oke sudah. Terus kantor kursi putih, kursi kantor putih mungkin maksud ini nih, soalnya kayaknya banyak yang salah namanya di sini guys. Nah kita sinkronkan aja dengan mejanya. Nah ada laptop lagi guys. Nah bener kan kira-kira, kayaknya di sini mau bakal bikin ruangan meeting. Nah habis itu kasih kursi putih. Nah, kita bikin berhadapan dengan hadapan dengan manajernya. Nah kita bikin di sini satu, eh kok malah diputer lagi, satu dua. Oke sip. Terakhir jam dinding, bukan terakhir sih, ada lagi mungkin. Jam dinding kita taruh di sini biar bisa nengok langsung manajernya. Nah oh udah, terakhir rupanya bener 100%. Kita pindah ruangan lagi guys, tutup, buka. Wih kotor ini guys, kita pindah dulu ke sebelah sini aja guys. Nah kayaknya ini singkat nih guys, kita bersihkan cepat 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 cepat, kita gunakan kerja cepat cepat tepat. Oke sip, bersihkan semua, bersihkan semua yang nampak, kita bersihkan. Gelap kali ya guys ya, katanya tuh nyari ya guys ya, nampak nih guys, masih nampak nih mungkin. Ini dia nih.
Kita cari aja guys. 7, 8, 9, 10, 11. Mana lagi nih guys? Nah, 12. Dua lagi nih guys. Oke. Mana lagi nih? Oh, ini dia terakhir. Oh, bukan. Mana nih guys? Kita cari betul guys, kita cari bener. Aduh, susah kayak gini guys ya. Gak kelihatan guys, di mana dia guys? Lihat baik-baik. Sekali di bawah ya guys ya. Gak ada di bawah guys. Kita pantau bener-bener guys, di mana dia guys? Sebenarnya di skip pun nggak masalah ini guys, yang penting udah siap deh guys. Cuman kita tadi kesempurna. Oh ini dia guys, nggak kelihatan guys. Oke, 100% langsung kita ke ruangan yang ramai sekali nih guys, kotor kali guys. Langsung kita bersihkan semua. Kerja cepat kita guys, kerja cepat. Kita cepat. Lama ya guys ya, kalau barang-barangnya besar ya lebih lama ya guys ya. Nah kan, kalau barang-barangnya kecil cepat ya guys. Kita harus teliti guys, nggak gitu ketemu nanti sampah-sampahnya pusing sendiri guys ya. Terus. Oke, terus sampai bersih. Kita bersihkan semua. Oke, kita bersihkan semua. Lumayan banyak ya guys ya, 49 sampah ya guys ya. Nah, banyak lagi sampahnya nih guys. Memang ini garasi pekerja keras nih kayaknya guys ya, sampai-sampai lupa dengan sampahnya. Nah, sampai-sampai ada kasur guys. Wah, ini kayaknya kerja sambil tiduran ini guys. Udahlah, kita fokus untuk ngambil apa aja. Oh, sampai di atas mobil pun juga ada sampahnya guys. Oke, 45. Oh, 4 lagi guys. Di mana kira-kira nih guys? Gak ketemu guys. Kira-kira lama ya kan di atas ini guys. Kelihatan kalau saya, untung atas aja nih guys. 46, 47. Nah, lagi nih guys, kira-kira guys. Waduh, dua lagi padahal. Dimana nih kira-kira nih. Oh, di atas itu rupanya. Kita loncat aja guys. Loncat hap. Oke, 8, 49. Oke, sip, sudah bersih. Kita langsung kerjakan untuk menyapu-nyapu. Oke, terus kita bersihkan semuanya. Harus bersih kinclong semuanya nih, biar bayarannya pas dengan yang kita tengok tadi di pemesanan. Kalau misalnya nggak 100% bayarannya bisa-bisa dikurangin guys ya. Kita bersihkan semuanya yang nampak-nampak aja dulu guys, soalnya kalau fokus ke apa semua kayaknya ribet ya guys ya. Kita cek dulu lah kayaknya fokusnya, mending yang di bawah-bawahnya dulu guys, yang nampak-nampak. Nah itu kan selip-selip dia kan, payah nih guys. Nah. Oke, sudah. Terus kita cek-cek lagi ya sebelah sini, mana tahu ada. Oh ada tuh kan, 11. Ayo, ada 18. 6 lagi guys, di mana nih guys? Cek terus. Ah, itu dia. 19. Oke, 20.
Empat lagi guys, empat lagi. Kita cek-cek, harus benar-benar dicek ini guys. Nah, 21. Dua puluh dua, cek bener ya guys ya, dicek betul, kelihatan nggak, kira-kira kelihatan, sepertinya kayaknya di dekat-dekat sini nih guys ya. Oh ini dia nih guys ya, nampak akhirnya. 23, one more padahal guys, one more. Perlu kita pindahkan aja nih guys ya, ini nggak perlu lah guys ya. Oh itu udah terakhir guys, 24. Oke sip, nah tugas lengkap sip, kita tekan tugas lengkapnya. Oke dapat 580 dolar. Oke misi kita siap. Wow sampai rumah udah malam aja, wow jam 11 aja guys. Langsung kita perbaiki rumah ini guys. Kemarin kita video sebelumnya kita merapikan ini, kita lanjutkan lagi apa namanya itu ya. Nah lapor kayak Jepang satu, kita terapkan dulu, terapkan. Oke, sudah cantik. Gak asik rasanya kalau rumah nggak pakai pintu ya guys ya. Kita bikinlah pintu dulu lah, kita ambil pintunya di sini juga deh. Nah untuk pintu kamar kita gunakan pintu kayu. Wow biar kelihatan Jepang bener. Oke terus untuk pintu kamar mandinya kita gunakan pintu vintage. Aduh tidak cukup uangnya guys, tidak cukup untuk bikin pintu kayu putih aja nggak cukup, nggak cukup. Aduh bingung kita nih guys, mau nggak mau harus kerja lagi nih guys. Udahlah kita ambil satu aja dulu nih jendelanya, untuk di kamar aja dulu biar nggak kemalingan kamarnya. Kemalingan kayaknya. Nah kita taruh sini, sudah cantik. Duitnya pun juga udah tipis. Aduh, 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 aduh. Ini pun juga nggak ada. Udah kita pasang lampu dulu lah guys ya di sini guys ya. Kita cari lampu dulu. Kira-kira lampu murah nggak ya? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Lampunya, lampunya. Di mana sini? Apa kira-kira ya? Bukan. Di sini juga bukan, atau di sini, di sini kayaknya. Nah iya, woi cantik cantik guys, ini kita ambil yang murah aja guys ya. Ini kayaknya Jepang dinding gaya lentera. Nah kita pasang di sebelah pintu. Oke sudah terang, sudah cantik guys. Untuk di kamar aja dulu, terus sini kita bakal bikin stop kontak juga ya guys ya, untuk lampu warnanya mana dia. Nah saklar, saklar ya bukan stop kontak. Wih 15 dolar, kita tinggal 15 dolar pas kali guys. Tet 0 dolar, 0 rupiah habis uang kita guys. Ludes, 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 ludesnya. Yeay, kita nol lagi. Mau gak mau kita harus kerja lagi. Video selanjutnya kita harus banyak-banyak menabung juga untuk membeli furniture ini semua. Pintunya juga belum. 1, 2. Jendela 1, 2, 3, 4 di kamar kita. Terus ini juga belum ada kamar mandinya, WC-nya, wastafel. Aduh, memang ribet bener ya. Dan ini juga belum kita rapikan. Mungkin gini aja lah ya guys ya. Gak usah macem-macem. Belum juga ada lampu, menyedihkan, menyedihkan. Mungkin ini maling bisa lewat sini guys. Saya pun tidak bisa nih. Oke, nggak bisa pula ngebak.
Oh iya ngebug. Nah, kita masuk ke kamar aja dulu. Ke kamar ala-ala Jepang. Nah, udah cantik guys. Cantik apanya? Ini masih bolong. Belum ada kasur lagi. Wah, parah emang. Ah, sudahlah ya guys ya. Video kali ini untuk mungkin kelihatan guys. Ada yang kotor masihan. Nah, kita cek lagi. Gak ada lagi guys, sudah. Kita sudahi aja dulu video kali ini. Oke guys, gitu aja dulu ya guys ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.